Lalu bagaimana perkembangan terbaru mengenai kasus video prank YouTuber asal Bandung yang membagikan makanan berisi sampah? Jadi, kita dari Satreskrim Polrestabes Bandung sesuai dengan atensi dari pimpinan kita dalam hal ini Pak Kapolrestabes Bandung. Hal-hal seperti ini kita harus melaksanakan penyidikan seprofesional mungkin, ya tidak, kita tidak melihat siapa di belakangnya, kita akan proses secara profesional. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah, Bang. Bang ngapain, Bang? Udah kalsiarnya langsung ini. Mana kasihnya? Iyo. Kasihnya mana, Pak? Kasihnya. Bijer. Jero. Hai. Nih ngomong dulu tuh. Gimana tarikan? Masih sepi. Ya udah. Baru keluar. Nih, sampai di motor dulu. Makasih juga pemulang ya. Iya. Iya. Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Bilang apa dulu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel. Okay. Ya dah, kasih. Ayo pakai ini. Itu buka dulu coba. Iya. Iya udah. Nanti dimakan ya. Nyoblok tapi ini. Ya. Oke guys. Kita mau nih. Iya nanti diterima ya. Tuh itu tuh. Banyak ya. Ini. Nih nih. Makasih. Iya. Makasih ya. Iya. Iya. Ya makasih kak. Bagi-bagi weh, imannya tinggal hiji tadi. Apa itu, Bang? Indomie. Yang sahur di mah. Jangan lupa dulu bilang dulu ini, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke. Klik dan komen. Asik. Oh, bener. Siap, saya tadi buka tinggal hiji. Oke, itu lagi dibuka, guys. Siap. Itu lagi dibuka, guys. Buka, buka dulu. Tok, baik. Anjing kamu. Terus. Alah, dok aja.